mana ngepi-ngepi. Udah dibilangin. Oke guys, balik lagi bareng gua Kamali Oki. Jadi sebelumnya kabar kalian gimana nih? Semoga diberikan kesehatan ya, amin. Oke guys, jadi sesuai janji gua, di video kali ini gua bakalan ngebahas tentang bagaimana cara setting sensitivitas untuk updatean PUBG Mobile 3.0. Nah, di video sebelumnya gua sudah pernah ngebahas tentang sensitivitasnya, tapi gua gak ngebahas bagaimana cara gua menemukan sensitivitas yang gua cari di updatean 3.0 ini. Nah, jadi gua mau bahas di video kali ini. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman semuanya yang baru mampir ke channel ini, yuk biar kita masuk terus nih buat kedepannya. Tekan dulu tombol subscribe-nya, di like juga, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gua upload video terbaru ya guys ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung kita masuk inti videonya. Let's go. Oke guys, jadi di sini gua pengen membahas dari awal dulu. Mana tahu di sini ada pemula nih yang baru nonton channel ini. Jadi kalian kayak nyambung gitu tentang sensitivitas. Oke, kalian simak nih. Yang pertama sekali, kita bakalan ngebahas tentang sensitivitas kamera. Nah, untuk sensitivitas kamera, gua saranin kalian patokin dulu di 120%. Nah, kayak gimana bang maksudnya sensitivitas kamera? Nah, kayak gini guys ya. Jadi, sensitivitas kamera itu adalah sensitivitas yang saat kita ngarahin kamera kita nih, kiri kanan, atas bawah, lihat ke belakang, pakai jempol ya diarahin. Nah, itu adalah sensitivitas. Cara settingnya kayak gimana? Cara settingnya yang seperti gue bilang tadi, patokin dulu di sensitivitas 120%. Selanjutnya, apabila kalian ngerasa itu sensinya masih terlalu cepat, kalian kurangin 10-10% kuranginnya. Dan jika kalian ngerasa kayak pas di kiri kanan tuh terlalu lambat bang, kalian naikin lagi 10%. Nah, jadi kayak gitu ya cara settingnya ya. Jadi kalau tadi 120 masih kurang, ditambah 10 jadi 130. Kalau gua sendiri, gua dapat di 165. Ya kan? Karena gua awalnya dulu pertama patokin 120. Ya kan? Setelah gua cari. Gua dapatnya di 165. Awalnya gua dapat di 160 kan, terus gua ngerasa kayak dikit lagi nih. Aduh, gua tambahin 5 begitu. Next. Kita sekarang ngebahas tentang sensitivitas ADS. Nah, kalau sensitivitas ADS tuh kayak gimana, Bang? Kayak gini ya. Jadi saat kita dalam keadaan menembak terus diarahin pakai jempol. Nah, gitu. Ini. Tembak dan jempol. Tembak dan jempol. Nah, gitu ya. ADS-nya kalian patokin di 100%. Dan gua dapatnya 105 karena ngerasa kayak pas kali guys ya di 100, terus gua nambahin dikit nih, dikit ini. Jadi gua dapat di 5-nya. Jadi 105. Oke. Okay? Next. Cara settingnya sama kayak tadi ya. Kalau kalian ngerasa itu terlalu cepat, dikurangin 10, sama-sama, caranya sama. Next ya, kita ngebahas tentang TPP karakter kendaraan. Ini yang tombol mata guys ya, jadi gua dapat di 135, ini tombol mata nih. Nah, kayak kita ngeliat belakang guys, sambil jalan ya kan, lihat ke belakang, ataupun saat lempar bom gitu, pakai mata gitu gini. Nah, jadi itu teknik buat lempar bom ada di sensitivitas yang ini ya guys ya. Oke, lanjut ke giroskopnya. Jadi itu giroskop di sini ada dua, yaitu sensitivitas giroskop biasa dan satu lagi sensitivitas giroskop ADS. Nah, kalau kita mau setting untuk sensitivitas aim-nya, kita setting di bagian ini, guys. Ya, giroskop ADS, jangan giroskop yang biasa. Oke. Yang pertama sekali untuk giroskop yang biasa, ini adalah giroskop kamera 300%. Kita kayak gini, guys, gerak-gerakin kayak ini. Nah, ini gua gerakin HP gua, itu adalah sensitivitas giroskop kamera. Sedangkan sensi ADS itu adalah sensitivitas saat kita menembak, guys. Contoh kita tembak ya. Nah, ini masih sensitivitas kamera, sedangkan pas kita tembak. Nah, itu udah sensitivitas ADS ya, guys. Sensitivitas giroskop ADS namanya, gitu ya. Oke, kita setting yang pertama sekali buat yang red dot di sini gua 325. Nah, oke, kita coba ya, guys ya. Gua sudah menemuin sensi ini. Lihat tuh, kepala semua guys. Guys, kepala semua ya guys ya.
Nah, kita kayak bisa banting-banting gitu guys, dengan kita sudah menemukan sense yang paling enak tadi. Udah pas banget ya guys ya. Jadi gua nemunya di 325. Kalian patokinnya di 300%, oke? Di 300%. Selanjutnya dikali 3. Nah, dikali 3 di sini kalian patokin di 170% buat kali 3-nya. Dan gua dapatnya di 205%. Karena gua ngerasa tadi 170 itu masih kurang, terus gua naikin dapat di 200, terus gua ngerasa ini tambah dikit lagi, gua tambahin 5. Jadi 205. Oke, langsung kita cobain ya guys ya. Oke. Mark the location. Kali 3. Oke, udah pas banget ya kan. Itu tipsnya. Oke, selanjutnya untuk sensitivitas kali 4. Di kali 4 gua pakai 155. Dan untuk kalian bisa patokin di 120%. Oke. Kita cobain kali 4 gua. Gila sih, guys. Nah, ini guys ya, misal sensi kita itu tidak sesuai dengan yang kita mau ya guys ya. Jadi di sini gua mau ngacak dulu buat kali 4 gua apa? Random lah, ya. Random. Nah, ini enggak tahu nih, enggak salah sensinya 247. Oke, gua cobain kayak gimana hasilnya. Ini sebagai contoh kalau memang sensinya itu enggak cocok dengan kita, guys. Oke. Asli enggak bisa gua. Gak bisa guys, gak bisa. Itu yang terjadi ketika sensi yang gak cocok dengan kalian. Maka gue balikin kayak awal tadi 155. Oke, kita cobain lagi. Apa yang terjadi ya guys ya? Jadi lurus. Yang terakhir kali 6. Nah, di kali 6 ini kita bakalan spray ke sini. Oke. Nah, itu terus kita adjust, Pak. Oke. Gila sini, guys. Wih, gila bukan main. Oke guys, jadi itulah sensitivitas yang sudah gua cari, dan itulah cara setting sensitivitas buat video kali ini. Jadi di sini gua mau memperjelas lagi cara setting sensitivitasnya. Yang pertama sekali itu adalah patokin dulu buat sensitivitasnya yang sudah gua sebutin tadi untuk scope masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kalian ngerasa sensitivitas ini terlalu cepat, kalian kuranginnya tuh 10%. Selanjutnya, jika kalian ngerasa sensitivitasnya terlalu rendah, kalian naikkannya tuh 10% juga. Oke, jadi plus minus ya. Jika ngerasa cepat, diturunin. Jika ngerasa lambat, dinaikin. Gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, ditanya di kolom komentar, ntar gua jawab. Dan thank you sudah nonton video sampai habis. Langsung aja, kodenya gua sudah kasih di kemarin kan. Ntar gua taruh di ini aja guys. Di apa? Di kolom komentar. Gua pindah ntar. Oke, jadi itu aja dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, di like, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Kita bakalan ketemu di next video. Jadi sebelum kita tutup, kita bakalan hack lag tipis-tipis di end game-nya. Langsung masuk ke videonya. Let's go. Disitulah musuh mondar-mandar. Maju lu. Gua dapat senjata terkuat di bumi ya, guys ya. Sabar guys. Ngomong apa nih bocah? Hop step cuy. Keluar lu. Gila lu keluar. Mana temen lu mana? Hop di atasku.
Jump shot, bang. Mari jump shot. Balik ini. Nah, dah kayak ini. Majuin, bakalan kalah dia. Nah, dibilang apa itu namanya teknik ya, guys ya. Teknik mahal. Set. Teman ini ngasih itu. Set, keluar tuh. Buset.